Perkembangan hukum dalam era digital telah maju dengan sangat pesat. Baik pemerintah maupun masyarakat luas telah banyak menggunakan dokumen dan tanda tangan elektronik baik untuk penerbitan perizinan atau e-government maupun sebagai alat-alat bukti yang resmi. Tanda tangan elektronik, video teleconference, OSS, sistem administrasi badan usaha, izin usaha untuk perusahaan lokal maupun PMA, semuanya telah menggunakan sistem elektronik. Bagaimana peran serta notaris dalam kemajuan hukum di era digital? Oleh karena itu, pengurus Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah DKI Jakarta mengadakan diskusi hukum untuk membahas peran serta notaris dalam perkembangan hukum di era digital. Pada tanggal 23 April 2019, bertempat di Hotel Twin Plaza, Jalan Es Parman, Jakarta Barat. Mari hadirilah acara diskusi hukum ini. Sampai jumpa dan terima kasih.